Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Boy Curut. Kali ini kita akan melakukan unboxing yang kedua kali. Oke. Kita buka isinya. Ini teman-teman, unboxing kita kali ini 3-axis handheld gimbal. Nah, kita buka lebih dalam lagi, kira-kira seperti apa. Ini unitnya gimbal 3-axis, ada buku panduannya. Nah, kita buka unitnya dulu. Dan ini kabel USB nya ada. Ternyata modelnya seperti ini, teman-teman. Nah, kita tinggal cari tahu cara pengoperasiannya. Ya, ini namanya gimbal Apex. Gimbal Apex 3 axis. Nah, kita nyalain powernya. Oke teman-teman, inilah hasil dari gimbal Apex Katik 3 Pro. Ya, ini kita baru belajar penggunaannya dan akan lihat hasilnya. Ya, kita mainkan joysticknya. Ya. Oke. Kita akan coba untuk penggunaan, gimana hasilnya kalau kita dengan cara berlari. Oke.
Ini kita lari ya. Oke, cukup oke. Kita udah berlari sangat recommended banget ini. Bagus. Bisa dilihat ya teman-teman, bisa lihat perbandingannya kalau gimana tanpa gimbal atau dengan gimbal, sangat ketahuan sekali. Jadi nggak ada salahnya teman-teman semua bisa menggunakan alat gimbal ini sebagai faktor pendukung apabila mau melakukan rekaman-rekaman atau pengambilan gambar. Oke, teman-teman. Gimbal Apex Katic 3 Pro ini sangat recommended banget. Cocok buat kalian semua atau yang mau belajar menjadi vlogger atau YouTuber, ini sangat bagus. Nah, jadi cara penggunaannya di buku panduannya udah ada. Nah, di sini ada tombol power, kita nyalakan power ini. Oke. Dia bergerak. Ini kalau nggak di ya, jadi simulasinya seperti ini teman-teman. Ini ada, ini joysticknya, kita bisa menggerakkan kemana kita inginkan untuk kita mengarahkan. Belum pasang kamera atau handphone, untuk joysticknya nggak berfungsi. Dia akan berfungsi kalau udah dipasang handphone atau kamera. Oke, sekiranya dari saya sampai di sini. Oh iya, ini untuk harga masih terjangkau ya, apalagi di online shop itu banyak diskon, jadi lumayan lah kalau kita buat tambahan piranti. Oke, terima kasih dari saya, salam boy curu.